Setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Ada yang berprestasi di bidang akademik, ada juga yang berprestasi di bidang non-akademik. Kita sebagai orang tua tidak bisa mengukur prestasi anak hanya dari bidang akademik saja. Sekarang, tugas kita adalah mendukung dan memfasilitasi anak sesuai dengan bakat dan potensi yang ada dalam dirinya, sesuai dengan kodratnya, seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, kebetulan di depan kita sekarang sedang ada anak yang berlatih seni tari. Mari kita lihat. Selain mengembangkan bakatnya di bidang seni tari, anak juga mengembangkan potensinya di bidang seni lukis. Mari kita lihat. Sekarang, mari kita tanya satu persatu apa tema dari lukisan yang mereka lukis. Temanya apa, Mbak? Pemandangan siang hari. Pemandangan siang hari. Rara bikin apa? Ini apa lukisan menyendiri. 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 Lanjut. Dinda bikin apa? Lukisan bertema pantai. Bertema pantai. Sang Dinda? Tema senja. Konsepnya senja. Iya. Anak senja. Ternyata, belajar bisa dilakukan di mana saja, tidak harus di ruang kelas. Oleh karena itu, mari kita dukung minat dan bakat anak sesuai dengan kodratnya. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat.